mengenal dirimu. Ku yakin engkau adalah pilihan hatiku. Janji pun terucap di antara kita. Namun ternyata semua berubah saat kau memilih dia. Hancurkan hariku, membuat tak berarti. Jangan kau kembali kepadaku, rasa ini telah mati. Semua karena ulahmu sendiri. Semoga dia seperti yang kau minta, dan tak lagi ada alasan. Karma akan menjemputmu segera. Kini kau datang mengharap untuk kembali. Setelah semua rasa sakit terlalu pedih, luka yang kau beri. Hancurkan semua yang kau ucap sendiri. Hapuskan semua mimpi. Jangan kau kembali kepadaku, rasa ini telah mati. Semua karena ulahmu sendiri. Semoga dia seperti yang kau minta, dan tak lagi ada alasan. Karma akan menjemputmu segera. Korma. Korma. Wow. Senang-senang sini. Nah, kirain korma. Waduh, oke, sini balik lagi. Keren banget ya ternyata ya mereka ya. Wow. Karma akan menjemputmu segera. Wow. Karena apa itu? Luar biasa ya. Karena ya, karma akan menjemputmu segera. Oke. Okay. Kita tanya langsung aja. Benar. Wow. Oke. Okay. Mau metal, bro. Ini tadi karma ya judulnya ya. Ya, ini tentang apa sih? Karma kayak karma di percintaan kah atau di kehidupan sosial kah atau gimana nih? Semuanya sih. Semuanya. Kalau, yang kebetulan inspirasinya dari Adam. Jadi sebaiknya kita dengar dari dia. Oke. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Waduh. Ya sedikit itu aja cerita aja kalau emang kita The Braidaman tuh kalau bikin lagu emang berusaha banget buat jujur. Jadi dalam arti jujur tuh apa yang kita rasain kita tuangkan dalam sebuah lagu gitu. Oke, okay, jadi dari pengalaman pribadi ya. Iya, jadi karma ini bercerita tentang misal kita dikhianatin orang, entah itu pacar atau sahabat atau teman, ya
karma akan menjemput segera. Wah, gitu. Iya. Benar. Sama aja loh. Ah, berarti pojokku galak juga. Duh, ini nih. Iya, benar ya, tapi siapa ada pojokku galak pengalaman soalnya siapa? Tadi kita sempat stalking dan ternyata ada pria idaman itu cover lagu Bojogalak. Itu kerennya endingnya tuh, yang paling keren endingnya. Kalau Bojogalak kayaknya masih tahu aja yang jelas. Itu juga pengalaman pribadi kah? Enggak sih, kalau itu kalau dari saya pribadi, saya bersyukur mempunyai istri yang mengizinkan itu. Masa? Enggak galak ya? Galak relatif ya maksudnya. Kalau enggak bawa duit galak ya? Kita lebih ke survei umum. Jadi memang kita bikin polling di komunitas kita. Wow. Jadi, enaknya kalau cover kita bawain cover apa gitu kan. Oh. Jadi kita ada namanya keluarga The Pria Idaman. Jadi di situ teman-teman dari Pati, Jepara sendiri, Kudus, dan lain-lain bergabung di situ, terus kita share. Biasanya kita untuk agenda kita selalu share gitu. Oh, itu salah satu fanbase-nya kalian itu ya? Iya. Keluarga Idaman. Wow, keren. Namanya Keluarga Idaman. Keluarga The Pria Idaman. Oh, Keluarga The Pria Idaman. Kita kira Keluarga namanya. Idaman. Keluarga Idaman semua orang. Berarti basecamp sendiri teman-teman di Jepara juga? Iya, kita biasanya ngumpul di rumah keluarga Pria Idaman di Simple Studio, Simple Rock Studio. Oh, punya basecampnya di situ ya? Iya. Wah, belum. Besok kita main nih kalau ke Jepara nih. Harus. Pantai Kartono ya. Bukan, Pak. Udah berubah. Oke, kita mau tanya-tanya seputar lagu nih, Mas. Kayak lagu yang baru single kalian itu songwriternya siapa nih tadi? Kebanyakan kalau untuk yang patah-patah hati biasanya Adam. Oh, Adam. Kalau David Beckham apa yang patah hati? Oke. Biasanya kalau Adam ada catatan gitu, terus nanti di-share di grup kita, di internet kita, terus biasanya kan kita basicnya beda-beda itu. Kalau saya lebih ke punk, kalau dia lebih ke rock, kalau ini lebih ke pop. Oh, memang pop. Beda-beda jadi, ya. Aku pengen ngasih influence-nya gini. Aku gini, jadi disatuin lah, jadilah itu. Predaman. Jadi lagu itu. Ya. Iya. Keren. Oke, okay. Itu dia masuk dalam album baru atau rencananya begitu? Rencananya album baru. Insyaallah kalau terkejar akhir Desember. Amin. Tahun ini kita pengen merilis album kedua kita. Amin. Gitu. Okay. Amin. Semoga akhir Desember ya. Amin. Konsepnya apa tuh nanti album kedua kira-kira? Belum ada sih, paling kita jujur aja dulu. Jadi apa jujur yang kita mau mainin kita mainin aja. Jadi nanti yang penting nggak jadi orang lain lah. Oke. Okay. Nah, jadilah jujur. Diri sendiri dan jujur fair. Itu. Jujur. Kalau influence sendiri nih teman-teman dari Idaman apa nih influence-nya siapa? Beda-beda. Kalau saya gua ini outsider gitu. Iya. Kalau saya dulu outsider. Memang basicnya seneng yang melodic sama pang-pangan. Oh, berarti NDX. Pak Erik Sukamti ya. Iya, Erik termasuk Mas Bagus. Mas Bagus, orang Wai, Mas. Ya. Orang Wai tahu enggak, Mas? Orang Wai tahu. Wah, itu mirip juga kan. Iya, emang agak mirip tadi. Ya, agak mirip vokalisnya, benar-benar. Iya, mirip. Siti, ngerempet. Kalau Adam, apa Adam? Kalau aku, Bang Haji. Bang Haji Roma. Minuman keras, minum. Kalau aku lebih gitu sih, Bring Me The Horizon sama One Ok. Wih, Bentera. One Ok, iya. Oliver Sykes. Wih, David. Yang pop siapa? David, aku tahu nih, David nih. Kalau aku mungkin YouTube, terus kalau yang YouTube ini terus yang Indonesianya paling master Indonesia lah, Master Chef. Dewa. Wow, masternya Indonesia. Bang Iwan Fales. Iya. Nah, Seleng. Masuk. Itu jadi beda-beda ternyata ya, Fer. Luar biasa. Enggak apa-apa, jadi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Benar kayak kita sekarang Indonesia tuh. Benar. Wah. Ini di ulang tahun Indonesia nih, kalian gak mau bikin lagu tentang Indonesia gitu? Sementara kita baru ada ide untuk bikin teaser sih, insya Allah nanti gak surprise berarti. Oh iya. Sudah dibawa ini? Udah dibawa? Dibocorkan. Oh, kirain buat besok lomba. Ya, 17 nanti kita akan rilis di YouTube kita, di apa Instagram kita aja. Di Instagram, okay. Instagramnya apa nih? At The Pria Idaman Band. Oke. Terus denger-denger kalian katanya habis tur juga nih ya? Terus ke beberapa kota ya? Iya. Kemarin habis dari Jogja, terus dari mana? Lombok.
Belum. Oh, itu. Lombok belum. Kita kemarin cuma penggalangan dana sama teman-teman. Keren. Di dalam keluarga The Pria Idaman itu ada beberapa teman dari Kamtis juga, terus ada teman-teman dari outsider juga, terus ex-friend. Jadi apapun kalian, yang penting kita bangun bersama. Kita adalah satu keluarga. Jadi kita coba untuk membantu ya? Mereka dulu, kita kenalkan dengan masyarakat dulu bahwa teman-teman yang katanya street itu ternyata masih bisa beramal, masih bisa untuk cari dana untuk teman-teman kita yang di Lombok. Wah, luar biasa sekali itu tepuk tangan buat Pria Idaman. Wow. Sesuai namanya ya, idaman. Iya, jadi idaman benar semua idaman wanita, banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya enggak, luar biasa laki-laki. Jujur. Oh, mertua ya? Idaman mertua. Tapi udah punya calon mertua emang? Belum. Katanya jomblo semua. Katanya jomblo. Seumur hidup. Oke oke. Terakhir kemarin kalian habis dari Kickfest ya katanya ya? Iya, Kickfest. Oke, itu main bareng siapa tuh kemarin tuh? Kita sama Brevis Boy ya. Brevis Boy. Wow, Brevis Boy. Kalau sebelumnya kita apa, Fer? Ini Fer bisi-bisi ya. Masa ternyata mirip Bojoku katanya. Kalau apa namanya sebelumnya di apa Hellprint juga. Oh, pernah di Hellprint. Waduh. Hellprint ya. Kurang kepon nih saya ini. Oke. Terus di mana lagi nih? Paling menarik. Semuanya menarik. Jadi masing-masing mempunyai kesan sendiri-sendiri. Jadi setiap kota yang kita kunjungi alhamdulillah bagus, sampai kita di Sukabumi, Jakarta. Wih, waduh, Jakarta juga ya lu. Yang waduh, kemarin itu. Anak Jakarta ya. Jakarta. Manggung di mana nih? Manggung di mana? Enggak, di Tangerangnya yang dulu di apa? Di BSD kalau enggak salah. Oh, BSD. Iya. Oke, kalau di Kota Gombel menurut kamu gimana nih sekarang? BSD kalian. BSB kemarin MXGP. Itu di BSD main di acara ETV atau apa itu? Konser Seribu Band. Jadi oh iya, tahu. Indonesia. Itu. Oke. Terus kalau misalkan dekat-dekat ini mau perform di mana nih? Abis dari Semarang TV kalian kalian masih ada rangkaian tour lagi enggak nih? Kalau sekarang lebih senang silaturahmi ya. Oh, silaturahmi dibilang tour. Jadi insyaallah kalau sesuai rencana, kalau malam ini di ACC izinnya sama dari teman-teman panitia, besok sore kita silaturahmi dengan teman-teman di Jepara sendiri. Oh, balik ke Jepara lagi. Yeah. Nanti 24 insyaallah di Kudus. Kudus. Wow. Wah, tanggal 24 Agustus. Iya, oke. Okay. Mantap. Besok ada main juga 17 Agustus ya. Insyaallah ya. Tapi masih surprise kayaknya ini. Oh, masih surprise. Oke. Istrinya tadi ya. Iya. Istrinya tadi ya mainnya sambil makan kerupuk. Hei. Krik. Telat tuh. Oke, kayaknya kita iklan dulu deh, Fer, buat merupakan panas, Fer. Silahkan kamu tutup, Fer. Fer aja nih. Iya, dong, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang di rumah, tenang aja, nanti habis ini kita masih bakal ketemu lagi sama The Pria Idaman. Jangan kemana-mana, tetap di musik. Cing-treng!